seminggu tuh nggak dapat kan. Kapasitas berapa sih? Kalau full 45.000. FC sini aja. Lapangan cuma jadi gini Pak, bisa saja nanti yang budaya yang sudah dipakai Persiba oke, okay. Tapi untuk antara Borneo mungkin berubah. Main apa? Tepet aja nanti. Tinggal pindah-pindah aja nanti. Baik. Selesai para penggemar Borneo FC, hari ini saya berada di Stadion Petakan, di mana kita terdahulu kami sudah sampaikan kita akan berpindah tempat di rumah yang memang bukan di lingkungan Samarinda, tapi kita mempunyai sahabat dan saudara kita yang lebih sopan, yaitu Stadion Balikpapan yang bernama Petakan. Secara garis besar kita sudah melihat dan secara regulasi saya pikir sudah tidak ada masalah. Mudah-mudahan ke depan kita akan segera menyempurnakan, termasuk juga nanti persiapan untuk LED yang akan kita pasang sesuai dengan kebutuhan. Dan insya Allah tanggal 6 Februari kita akan langsung menjamu Persija Jakarta, di mana kami harapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada Samarinda ataupun di Balikpapan untuk selalu mendukung keberadaan Borneo FC. Sehingga ini nanti ke sambungannya berapa lamanya, Pak? Kalau sambungan sih Pak, sebenarnya walau kita taruh tanahnya. Kalau nyambung garis ini berapa lama? Siram terus. Kalau ini kan ini tinggal dalam ini. Oh, game over. Berapa? Kalau dua, kelihatan kulit. Dua tapi agak ada yang kulit-kulit. Nah, kalau 2,5 bisa ya. Oh,
Jangan dibiarkan bone berjuang sendirian. Itu dia. Mainnya.